Ngapunten ya Pak, saya di atas ya Pak. Saya nggak minta kursi loh, dikasih kursi. Padahal hari ini orang berebut kursi semua. Ya, saya nggak minta dapat kursi gratis ya. Kalau orang cari kursi Pak, sampai kampanye dapat kursi. Saya nggak minta kursi, dikasih kursi. Semoga kalau sudah duduk nggak lupa berdiri ya Pak ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisan yaqau qawli amma ba'd. Segenap takmir Masjid Nurul Qomariyah yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Nurul Qomariyah. Tadi saya masuk, ini saya masih di Jawa Tengah apa sudah ke Jogja? Karena saya masuk ke sini mirip seperti di Kampung Jogokarian ya. Ya Masya Allah ya, warna-warnanya lampu-lampu kerlap-kerlipnya begini nih. Ramadan ini hajatan kita Pak, hajatan yang umat Islam, jangan sepi-sepi baik gitu ya, dibuat rame warna-warni, ini indah Pak. Ustadz itu mengada-ngada, dulu Rasul nggak ada. Iya anda, ini syiar ya, kapan lagi kita dakwah kayak gini, kan setahun sekali ya Pak ya. Ini saya seneng nih kalau Ramadan itu berwarna-warni Masya Allah ya, ini tiap tahun seperti ini ya Pak ya. Insya Allah ya, diteruskan, ditambah nanti mungkin dengan ada bazar, pasar murah dan sebagainya. Ini pesta hajatan besar umat Islam setahun sekali. Gitu ya, makanya para donatur tadi disebutkan terima kasih kepada donatur takjil. Ya Masya Allah ya, tiap hari di sini ada takjil ya Pak ya. Jadi enaknya bulan puasa tuh antum semua, anak-anak kos terutama gak perlu punya duit. Sahur di masjid ada, ya buka puasa di masjid ada. Ya alhamdulillah, Masya Allah ya, sudah masuk hari ke 14 dan saya banyakkan ketemu jamaah dibanding ketemu dengan istri saya. Ya hari pertama puasa sudah di Batam, sampai Tanjung Pinang, Bintan, Batam lagi, pulang sebentar ganti koper keliling Karawang, ya. Pulang sebentar, ganti koper langsung ke Semarang. Besok Semarang dulu subuh, lalu ke Jogja sampai malam. Ya, lalu ke Semarang lagi hari Kamis untuk dua kajian. Lalu pulang syuting di TV One. Alhamdulillah. Doakan ya Pak ya, semoga sehat. Ya ini sudah baterainya, kalau handphone mungkin sudah mau lobet saya ini Pak ya. Kurang casan gitu ya Pak ya. Tapi senang, saya yang paling saya senang di Semarang sama Jogja itu apa Pak? Makanannya enak. Ya saya tuh kalau ke Sumatera, ke Sulawesi, kemana makanannya kurang cocok sama lidah. Saya ini Jawi Bapak Pak, ibunya bukan Betawi Mas Eko, ibu saya Sunda, saya ini janda Pak, Jawa Sunda gitu ya. Jadi suka sama hidangan yang agak-agak manis gitu ya, alhamdulillah. Hari ke-14, malam 14 ya, coba sudah hatam Quran semuanya? Alhamdulillah ya, tawadu semua di sini, gak ada yang ngaku ya Pak. Insyaallah ya. Bapak sekalian, kata Ibnu Zawji, Ramadan itu seperti lomba pacuan kuda. Ya, lomba pacuan kuda tahu ya, atau lomba lari lah, lomba lari maraton lah mirip-mirip ya. Pacuan kuda, lari maraton itu kalau mau menang, strateginya bagaimana? Di awal-awal gimana? Langsung ngegas cepat apa santai dulu? Santai dulu, Pak. Ya. Kalau lombanya panjang jarak jauh, awal-awal lomba jangan ngegas langsung, dibuat santai saja. Ya, biarin dia pada cepat enggak apa-apa. Tengah-tengah mulai dinaikkan kecepatannya, speednya. Nanti di ujung-ujung mendekati finish baru digas. Ya. Kenapa? Karena disitulah finalnya, penentuannya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai ujungnya, Pak. Akhirnya, kan doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka husnul. Mau dia maling, dia koruptor, dia penjahat, pengen husnul khotimah, Pak. Mungkin enggak?
penjahat, maling, koruptor, pezina, pemabuk, pejudi, husnul khotimah mungkin enggak? Mungkin. Enggak ada yang enggak mungkin. Mungkin ada kemungkinan. Ya. Allah itu sangat memudah membolak-balik hati kita, Pak. Yang tadinya ahli maksiat, tiba-tiba dia taubat husnul khotimah. Ya, tapi Bapak-bapak jangan coba, saya mau coba maksiat, Ustaz. Ya. Kan nanti yang penting husnul khotimah, baru ngomong begitu besok mati gimana? Nah, ya, jangan coba-coba buat maksiat. Ya, jangan coba-coba buat maksiat. Karena ini contoh saja. Bapak kenal Freddy Budiman? Kenal enggak? Kenal di mana? Wah, kalau kenal saya curiga nih sama antum nih. Freddy Budiman loh, enggak main-main kenalannya loh. Dia itu bandar narkoba kelas paus. Kakap kecil, Pak. Teri itu mainnya gram-graman. Kakap itu main kilo-kiloan narkoba. Si Freddy ini sudah kelas paus, mainnya tontonan, menyelundupkan satu kontainer, Pak. Narkoba satu kontainer. Ya kebayang ya, diponis mati. Ya, di Nusa Kambangan gitu kan. Ceritanya ada teman saya seorang ustadz dapat jatah ngisi di Nusa Kambangan. Ya, ceramah dia kayak saya begini di hadapan para napi. Ya. Di Nusa Kambangan rata-rata berat ya, Pak ya, kejahatan yang agak berat itu ya. Sepanjang dia kajian, teman saya itu ngelihat ada seorang jamaah napi duduk pakai baju putih, pakai kopiah putih, berjanggut, nangis terus sepanjang dia ceramah. Nangis terus. Ditanya sama sipir penjara, "Pak sipir, itu sopo toh? Kok dari tadi nangis terus ya? Emang Ustaz enggak kenal?" Enggak kenal. "Itu kan si Freddy Budiman." "Loh, kok agak kurus sekarang ya?" "Iya. Rajin saum, sholat ke masjid, berjamaah, tilawatil Quran, kerjaannya kalau di masjid nangis seperti ini Pak Ustaz, Masya Allah." Tuh Pak, Freddy Budiman yang telah diponis hukuman mati, di ujung-ujung hidupnya dia memang full taubat Pak, full taubat. Sampai tibalah hari H, eksekusinya Pak. Biasanya orang yang mau dihukum mati dapat namanya last request, permintaan terakhir, permohonan terakhir. Nih kira-kira nih Bapak nih saya tanya, kalau Bapak besok dihukum mati, Bapak pengen apa sekarang? Apa last requestnya apa? Hah? Hah? Pengen apa? Nah bingung kan? Nggak mikir apa-apa ya. Ada orang pengen makan yang enak segala macam lah. Makan enak, makan tengkleng, ya. Makan sate kambing, makan soto segala macam. Mungkin ada yang mau ketemu sama istri, dikasih. Mau mati besok gitu kan ya. Permohonan terakhir. Si Freddy ini mintanya apa coba Pak? Nggak minta yang itu-itu. Nggak minta urusan dunia. Dia minta gini. "Nanti kalau saya dihukum mati, tolong mata saya jangan ditutup." Kan biasanya kan ditutup gini ya, supaya enggak ngelihat regu tembak tuh Pak, supaya dia enggak panik gedar-gedar gitu kan ya, ditutup. "Ini enggak buka." "Kenapa dibuka?" "Aku ingin melihat dosa-dosaku melebur bersama taubatku." Itu kata dia. Allah. Itu Pak. Jadi permohonan terakhirnya tidak ditutup, tatkala ditembak nanti. Tibalah waktunya jam 12 malam, diajak keluar lapas, digiring ke lapangan tembak, diikat di tiang, sudah ada grup dari Brimob, sekitar 10 orang kan, itu 10 orang, pelurunya cuma satu, ya kan? Dan di antara 10 itu tidak ada yang tahu siapa yang ada pelurunya, siapa yang peluru kosong, supaya apa? Nggak ada beban moral, ya kan? Nggak ada beban moral buat Brimobnya ya, buat pergu penembaknya. Tibalah saatnya tembak, dor, mati pas kena. Ya, titik pusatnya meninggal dunia. Bapak tahu seketika ketika meninggal dunia sang Freddy Budiman itu, maka lapangan tembak itu ya tiba-tiba semerbak mewangi, Pak. Semerbak wangi. Ya, enggak ada yang banget temannya, enggak ada. Pokoknya wangi aja. Ini bukan gosip nih, bukan fiktif ya. Bukan dunia lain, bukan. Ini kesaksian hidup. Saksi para sipir, wangi katanya. Dan ketika diangkat jenazah Freddy Budiman yang tubuhnya itu kan tinggi besar ya, Pak ya. Itu sangat ringan. Allahu Akbar. Artinya apa? Semoga beliau husnul khatimah. Amin. Sang Freddy Budiman, ahli maksiat, gembong narkoba, kelas paus, ujung hidupnya kayak begitu. Ya, Allah Maha berkehendak, tapi Bapak jangan coba-coba. Jangan. Jangan. Tidak semua seperti Freddy Budiman. Gitu ya. Ada anak muda akan bilang, "Ustaz, masa muda itu poya-poya, Ustaz. Tua kita ini kaya raya, mati masuk surga. Weh, enak bener. Kamu punya orang dalam di surga," saya bilang begitu.
Ya, tidak ada ya, jangan coba-coba buat dosa, khawatir lagi kita coba buat dosa tiba-tiba mati gitu Pak. Ya, itu contoh artinya apa? Kita tidak boleh menjudge orang, dia ahli maksiat, dia pemabuk, pejudi, pezina, jangan dijudge, jangan diponis. Karena kita tidak tahu bagaimana ujung hidupnya, betul enggak? Dan kita ini juga jangan sombong, Pak. Kita ke masjid, berjamaah, sholat, ngaji, tilawah, sedekah, puasa, segala macam. Kita kan gak ada yang memastikan ujung hidup kita seperti apa nanti. Boleh jadi hari ini saya dakwah, nanti saya gak tahu ujung hidup saya seperti apa. Boleh jadi hari ini Bapak sholat tarawih, berjamaah, kita dengarkan taklim seperti ini. Indah, Pak. Tapi kita gak tahu ujung hidup kita seperti apa. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, akhirkan ujung hidup kami dengan husnul khatimah. Gitu ya Pak ya. Begitu pula Ramadan, kita pengen husnul khatimah. Karena orang Indonesia itu Pak kebiasaannya ngegas di awal. Nih malam pertama Ramadan saya jamin penuh kan? Penuh enggak? Sampai ujung jalan kayaknya mungkin ya bleber di mana-mana Pak, enggak cuma di Rukomariah ini. Di seluruh masjid di Indonesia malam pertama itu ramai sekali. Yang enggak pernah ke masjid, ujuk-ujuk ke masjid. Datang tuh malam pertama walaupun motivasinya nyolong sendal. Datang mereka, Pak. Ya ramai semuanya. Allahu Akbar. Senang kita. Berapa hari kuatnya? Ramai berapa hari kuatnya di sini? Seminggu, oh lumayan Pak. Di tempat lain 3 hari Pak. Malam 1, malam 2, malam 3. Malam keempat mulai. Saya tanya pernah, kenapa malam keempat sepi? Sunnah Rasul. Waduh, betul juga ternyata. Betul loh Pak. Antum kan pernah baca sirah ya. Rasul tuh terawih malam pertama rame. Malam kedua lebih rame. Malam ketiga rame banget. Malam keempat ngilang Rasulnya. Nggak terawih lagi di masjid. Ya. Enggak terawih lagi, tapi bukannya malas, ya. Rasul malam keempat enggak terawih lagi sampai seterusnya untuk apa? Kalau beliau terawih tiap malam, khawatirnya nanti terawih jadi wajib. Itu untuk membuat sebuah hukum. Loh, kalau kita jangan ditiru yang itu. Aku malam keempat mau kayak Rasul pokoknya. Mau terawih di rumah. Enggak. Umatnya Rasul terus ya istiqomah 30 malam insyaallah di sini 29 malam ya istiqomah. Rasul membuat contoh karena khawatir kalau tiap hari beliau di sini tarawih di masjid maka nanti jadi wajib memberatkan umatnya. Gitu ya. Kita ini kan ya kuat seminggu rame. Ini sudah putaran kedua. Tadi saya posting Pak di sosmed. Siklus Ramadan penduduk negeri plus 62. Ya. Pekan pertama masjid penuh. Ya. Pekan kedua, rumah makan, restoran penuh. Apa itu? Bukber. Pekan ketiga, pasar, mall, toko pakaian penuh. Ngapain? Beli baju lebaran. Pekan keempat, terminal, stasiun, bandara penuh. Ngapain? Mudik. Pekan kelima, tempat wisata penuh. Ya, gitu kan? Betul enggak? Fakta enggak itu? Fakta, Pak. Malam pertama masjid rame biasa, seminggu pertama biasa. Malam kedua mulai bergeser, Pak. Banyak undangan bukber. Ya, ya. Buka bersama di Jakarta tuh, Pak. Kalau buka puasa bersama di mall itu enggak kebagian tempat, Pak. Harus booking dulu, reservasi dulu. Gitu ya. Bukber semuanya. Yang ketiga, wes semuanya pindah ke mall, beli baju lebaran. Yang keempat sibuk dengan mudik, iktikafnya di jalan tol sama rest area. Yang kelima, udah lebaran kan ya? Selesai silaturahim langsung rame di mana-mana, Pak, tempat wisata, Pak. Di Semarang di mana, Pak? Kalau kita jalan-jalan, Pak. Kota Lama. Uyok manusia macet Pak Kota Lama, Pak. Ngelihat apa sih, Pak? Ya, Kota Lama ya betul begitu-begitu aja, Pak. Kalau di Jakarta tuh Pak ya Ancol, Taman Mini, Ragunan semua ramai, orang pada ngelihat monyet, Pak. Ya Allah, silaturahim ngelihat monyet, Pak. Insyaallah, Bapak Ibu sekalian. Ya, janganlah. Ramadan ini bulannya Allah, bukan bulannya dunia, Pak. Kita ini kadang-kadang masuk Ramadan yang dipikirkan langsung, Pak, nanti dapat THR enggak ya? Begitu. Nanti bisa mudik enggak ya? Ini kalau orang Semarang mudiknya kemana? Antum asli sini berarti ya? Alhamdulillah, saya kemarin di daerah-daerah
jarang orang mudik gitu ya. Nanti Semarang bakal kedatangan tamu, diperkirakan 1,2 juta kendaraan mobil tuh dari Jakarta akan ke Jawa Tengah. Kemarin saya baca di sebuah berita, 1 juta lebih kendaraan masuk ke Jawa Tengah. Ramai Pak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Masya Allah, Jakarta sepi. Makanya Bapak kalau mau adil, orang Sumatera Semarang ke Jakarta yuk, yuk. Itu Pak, menikmati Jakarta tuh paling enak waktu Lebaran Pak, beneran. Ya, antum mau ke Sudirman, ke Tamrin, ke Kuningan itu paling enak itu Pak. Itu waktu Lebaran, kosong, bisa joget-joget tengah jalan antum Pak. Beneran, kalau sekarang Pak, ampun Pak, ini saya kan ngisi rutin di perkantoran ya Pak ya. Sumpek Pak, tiap hari dari mulai pagi, siang, malam, macet tuh. Kawasan SCBD semua itu pada macet Pak, nanti Lebaran wih sepi Pak. Makanya kalau antum mau menikmati Jakarta, datang ke Jakarta waktu Lebaran sama waktu pandemi. Iya, waktu Covid wih sepi Pak Jakarta Pak. Kadang-kadang kita merindukan itu loh Pak. Dulu serba salah loh, lagi Covid pengen pada selesai Covid ya. Karena Covid ada enaknya juga Pak, libur semua ya, polusi enggak ada, langit biru Pak Jakarta Pak ya, mobil enggak ada yang keliaran, pabrik tutup gitu kan ya. Insya Allah ya, luar biasa ya. Jadi gitu ya, kita ini mindsetnya salah ya. Yang dipikirkan ketika Ramadan, mikirinnya dunia-dunia dan dunia. Ibu-ibu, kalau di Betawi sana, di Jakarta gitu ya, itu ada orang Betawi itu punya budaya bikin dodol namanya Bu. Dodol itu, ini aneh Bu, dodol kita bisa beli, tapi orang Betawi memilih untuk buat dodol sendiri. Antum buka di YouTube, cara membuat dodol, itu pakai tenaga dalam. Dodol, wah berat sekali, saya pernah ngaduk dodol, gak kuat. Itu emak-emak itu kerjaannya kok seribet begitu ya. Membuat ya uli, dodol, nanti yang mendekati itu ketupat, opor, sendang, semur, segala macam. Ya boleh sih, tapi jangan menyita waktu kita. Karena ujung-ujung Ramadan itu pertaruhan buat kita Pak. Di situ babak final, ada sebuah malam khairun min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar. Dikejar itu Rasul 10 hari itikaf full di masjid, gak ngapa-ngapain. Cari itu malam Lailatul Qadar. Kita 10 malam trial sibuk ngejar lemburan ya, ngejar tiket-tiket kereta api, bahkan di Indonesia ludes sebelum Ramadan mulai. Allahu Akbar. Berarti apa? Dia masuk ke Ramadan mikir sudah mudik Pak. Saya nggak ngelarang mudik Pak, yang teman-teman di Jabodetabek silahkan mudik, cuman saya khawatir ketika antum mudik kan biasanya kan malam-malam terakhir ya gitu ya, malam 27, malam 28, malam 29, itu kan finalnya, itu finalnya loh Pak. Bahkan kata ulama kemungkinan besar terjadi malam-malam ganjil, iya kan? 21, 23, 25, 27, 29. Dan yang chance-nya paling besar, potensinya paling besar itu di malam 27. Walaupun bukan malam itu juga, belum pasti ya. Jangan Bapak, saya kadang-kadang gara-gara saya ngomong begini Pak, itu malam 27 rame di mana-mana Pak. Kan kita sering begitu ya, ngelihat malam 27 itu puncaknya itikaf rame. Eh belum tentu bro. Kalau mau aman ente 10 malam deh ya, belum tentu, tapi potensi besarnya memang di malam itu. Itu yang harus kita kejar, karena pahalanya Masya Allah Pak. Gimana cara ngebaca pahalanya? Gini, karena khairun min alfi syahrin ya, lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa? 83 tahun, 83 lebih. Di sini siapa yang umur 83? Tidak ada kan? Ada enggak? Tidak ada. Paling tua siapa di sini? 83, jarang Pak. Orang kita ini 83 ke masjid itu udah jarang lah ya. Ya, karena umur umat Rasulullah itu berapa sih? 60-70 Pak. Iya kan? Umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun kebanyakan. Ya. Jadi Bapak, kalau umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, besok kelar Pak. Ya. Kan umur Nabi 63 tahun. Gitu ya. Jadi umur kita tidak panjang. Makanya Allah kasih sebuah malam, kalau kita ibadah insya Allah lebih baik dibanding 1000 bulan. Artinya apa? Kalau Bapak sholat malam itu, maka seperti sholat 83 tahun. Kalau Bapak tilawatil Quran malam itu, maka seperti tilawatil Quran selama 83 tahun. Kalau sedekah malam itu, seperti sedekah selama 83 tahun. Kalau maksiat malam itu, mana Pak? Iya, jangan maksiat ya. Di ujung-ujung Ramadan kok maksiat gitu loh. Khawatirnya berlaku hukum yang sama.
pahala 83, dosa 83. Ya ngeri juga kan ya. Makanya kejar Ramadan, Pak. Kejar di ujung-ujung Ramadan, dimaksimalkan supaya kita mendapatkan keutamaan Ramadan. Apalagi, Pak, tadi kan Qur'annya sudah, saumnya sudah, sedekah, Pak. Ini penting, Pak. Rasul itu sedekahnya bagaikan angin. Sat-sat-sat-sat, Masya Allah. Sedekah ini, Pak. Ini bulannya sedekah. Tadi Mas Ziko sudah menyampaikan program kebaikan. Di dalam Qur'an itu ada ribuan rumah Qur'an yang harus kita support, Pak. Kita menciptakan begitu banyak penghafal Qur'an. 1 juta penghafal Qur'an itu cita-cita kami, Pak. Saya, almarhum Syekh Ali Jaber, semua teman-teman bercita-cita membuat Indonesia ini punya 1 juta penghafal Quran. Dan itu insya Allah berasal dari rumah-rumah Quran yang kita bina. Dan banyak di antara santri-santri kita itu yang yatim du'afa. Saya mengelola pondok pesantren di Sentul, Pak, di Bogor, yatim du'afa penghafal Quran. Begitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa menjadi penghafal Quran, maka kita bisa berkontribusi untuk menciptakan generasi penghafal Quran. Gitu aja ya, Pak ya. Kalau Ramadan saya nggak boleh panjang-panjang, begitu aturannya. Kenapa? Karena banyak dari ibu-ibu yang belum makan, gitu ya. Bapak juga belum makan, ada tuh sebagian bertakjil aja. Makanya kita selesaikan sampai di sini. Insya Allah kita bisa jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih. Setelah ini kembali saya sampaikan kepada Mas Ziko ya. Mas Ziko siap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.